brings the two of you close together. We get our heat inside aside. What's that gonna work better? This is all I to make your love last forever, last. Raise our hand and make dua. Like the prophet told us, and with one voice, let us say, say, say. Barakallahu lakum wa barakah alaikuma. Wajamaa bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa barakah alaikuma. Wajamaa bainakuma fi khair. From now and sleep together. I'm gonna see you together. That's all I want to keep your heart. I see it better. We pray that he will fill your life with happiness and blessing, and grant you kid who make your Lenny dan Ruru sudah tampil. Battle yang luar biasa. Teh Isda bagaimana? Di antara mereka berdua, mana yang lebih baik kalau menurut Teh Isda? Justru kalau yang di battle-nya ini, Ruru lebih confident. Lenny mungkin takut-takut karena syairnya dalam bahasa Inggris ya, Neng. Iya. Jadi artikulasinya juga nggak tahu ngomong apa nih anak gitu. Padahal pada saat yang duetnya tuh yang barokallah, kamu eksplor aja, nggak usah yang sesuai Maher Zen gitu. Kamu mau ngapain? Apa tapi, kayak gitu? Kayaknya Nisa nggak setuju nih, wajahnya beda. Nggak setuju karena menurutku siapa Ruru nggak mengimbangi pas battle karena kamu terlalu dekat, kamu power kamu besar banget karena Lenny ketimpah kamu gitu. Jadi kamu harus mengimbangi meskipun kamu battle gitu, tapi kamu tetap mengimbangi karena aku lebih sering mendengar suara kamu dibanding suara Lenny. Dia tipis-tipis banget. Memang secara apa namanya timbrenya memang jauh banget, Neng. Iya. Makanya mama bilang miking. Lenny tadi pada saat nyanyi yang solo, pada saat nada tinggi bisa kok. Jadi jangan takut. Iya. Gitu. Ya tapi gimana mau nada tinggi ya Nis ya kalau udah dibabat sama suaranya Ruru gitu kan maksudnya Nisa ya. Jadi kuat-kuatan banget gitu ya Nisa. Sendiri kenapa suaranya kecil? Enggak, tapi Ruru juga tadi ada kesalahan yang fatal, Tante. Yang mana? Pas bagian barakallah. Seharusnya itu harus ada interlude dulu. Interlude gitu. Baru setelah interlude dia masuk barakallah. Barakallah. Salah masuk. Di situ. Setuju. Saya setuju. Jangan sotoy. Saja. Repot deh. Gini deh, dua-duanya maju deh. Teista, Nisa, sini. Bawa liriknya boleh. Aduh. Bawa papan liriknya boleh. Coba. Serius ya. Gue mah gak tahu lagu ini. Taunya ya kan, cuman barang. Tante. Kan pakai. Jangan karena battle kita ya. Jadi berantem ya. Berantem kan ini kita mau lebaran. Coba, jadi harus maaf-maafan. Cobain deh, cobain. Oke, oke. Cobain, oke, boleh. Lebarannya yuk, masih cobain. Seminggu lagi tahu Nis. Ini kita bawa liriknya, gak usah. Bawa gak apa-apa, boleh. Situ aja yang barakallah aja, bisa gak?
Bisa, Teh Isda. Bagian mananya ya? Ya bang? Iya, oh. Nisa, ini kuenya gak dibawa. Ngapain bawa kue, mau battle juga. Oke, jadi pemirsa GTV, kalau Nisa ini bilang sebenarnya yang lebih layak untuk menjadi juara di episode ini adalah Lenny. Sementara kalau Teh Isda bilangnya Ruru. Saya gak tahu deh, mendingan diselesaikan dengan cara duel. Di bagian yang mana duel sih? Yang barokallah aja ya. Pas bagiannya itu. Boleh. Nah, kita lihat nih. Kalau para juri, oh meeting dulu, boleh? Rapat. Rapat yang, dulu. Yang diulang-ulang gitu aja yang barakallah itu tadi ya. Oke. Okay. Siap. Mana dia? Be, dari pas bagian be. Di mana ya? Barakallah. Terima kasih. Kan ada tadi tuh yang referen berulang-ulang. Yeah. Kamu masuk aja ganti-gantian. Barakallah, barakallah, barakallah. Yeah. Improv-improv gitu. Boleh. Apaan sih, Indra? Gak jelas nih. Saya jadi berasa dimarahin mulu di sini. Ini nanya Bang Jack nih, Bang Jack. Menurut Bang Jack nih, Nisa atau Teh Isda yang tadi di battle tadi barusan lebih oke? Okay. Eh, kalau sampai gak milih ya. Enggak ada sambal terasi ya? Di rumah gue, salah ya? Bener, makanya. Takutnya kalau enggak saya pilih Teh Isda, ntar pintu rumah enggak dibukain kalau mau buka puasa di sono. Pokoknya dua-duanya oke lah. Iya, ini kita mah oke okay, semua tahu. Kenapa boleh kalau... Saya milih enggak? Boleh dong pilih saya siapa? Saya milih Teh Nisa. Ih, Teh Nisa. Dikduk der deh. Iya, lagu ini mah udah makanannya Nisa. Eh sama. Iya kan iya. Gini saya milih. Boleh. Nisa Dahlia. Nisa Dahlia. Tapi Bang Jack boleh gak bergabung sama saya di sini Bang? Siap siap. Nah karena ini beneran. Nisa sama Teh Isda balik ke tempat aja. Oh ya. Udin. Karena sekarang kita akan umumkan pemenangnya siapa. Kita balik ke tempat nih. Silakan, boleh. Nisa sama Teh Isda balik ke tempat. Bang Jack mohon maaf, mohon dibantu ya. Jadi ini dia mic Syair Ramadan akan diberikan mic ini kepada pemenang kita di episode hari ini yang besok akan bertanding dengan dua peserta yang juga sudah pernah tersingkir tapi kualitasnya bagus menurut dewan juri. Kira-kira siapakah pemenang kita untuk episode hari ini di The Best of Syair Ramadan? Apakah Ruru atau Lenny? Bang Jack, silakan. Dua-duanya tampil dengan sangat luar biasa. Dua-duanya punya kekuatan, tapi juga ada kesalahan yang sempat mereka lakukan pada saat tampil. Tapi dewan juri sudah memutuskan, inilah dia. Pemenang kita yang berhak untuk melaju di babak The Best of Syair Ramadan adalah... Selamat untuk... Lenny! Lenny mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak dan juga kesempatan untuk tampil kembali di episode berikutnya melawan 2 penantang yang baru. Ya, Ruru terima kasih banyak sudah tampil hari ini. Ya, baik. Pemirsa GTV, besok kita akan kembali dengan penantang-penantang baru tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget udah nonton video ini ya. Dan ada video-video lainnya juga loh. Cukup klik tombol subscribe
official GTV ID di sini. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini.